Hello guys, welcome back to my channel Aceng Tam ya. Kali ini gue bakalan bikin tutorial tentang UBS ya. Ini gimana apa namanya kendala-kendala di UBS gitu kan. Kadang-kadang gue baru nemuin nih kayak kemarin, makanya ini gue langsung upload juga ya kan. Nah, gue itu kemarin nge-record ya kan, nge-record UBS itu nge-lag-nge-lag guys. Dan gue tuh bingung ya kan, gue kok kenapa ini OBS gue ya kan, kok ngelag-ngelag terus. Nah, ini salah satu videonya guys ya, bentar ya, gue kasih lihat bentar. Nah, di sini record, mana record? Oke, ini record. Nah, ini videonya guys, video gue asli. Ini gue udah tak-atik ke tanah sini, ke sini, ke situ ya kan. Ini patah-patah ini guys. Nih lu lihat gameplaynya, yang gue cepetin sorry ya. Nih. Lu bakal lihat gameplaynya. Okay, let's go. Asli patah-patah banget ya. Kan? Padahal fisiknya di belakang kalau enggak high end. Nah, tapi di sini gua ngalamin patah-patah padahal sebelumnya enggak. Fire in the hole. Nah, ini ada kendala ternyata di luar ini guys. Oke, kita akan lihat gua bakal kasih tahu ya. Ini ngalamin tuh ya, lihat ya, patah-patah banget ya, udah jelas banget ya. Fire in the hole. Gua bakalan kasih kalian ya, Nah, pada saat kalian buka UBS, guys. Bentar ya, ini UBS-nya gue pindahin dulu dari monitor gue yang satu ke sini. Sorry guys. Ini gue tarik ya monitor gue dari sebelah ke sini. Gitu. Nah, ini kan ini settingan gua di OBS nih guys, kayak gini guys, streaming outputnya kayak gini 5000 kbps, karena gua pengen 1060, jadi gua pakainya 5000 kbps guys. Nah, kemarin di record itu patah-patah, otomatis gua takut dong di streaming gua juga patah-patah ya kan. Nah, gua di recording ini gua pakai Nvidia Advance ya kan, new 1920x1080 ya, karena VGA nya memang kuat gitu kan. Gue pakai segini resolusi monitor gue 144Hz, terus bitrate nya gue pakai 20.000 kbps guys. Itu kenapa, biar lebih bening videonya gitu kan. Nah, kalau ini nggak patah-patah atau nggak nge-lag-lag pasti bening guys. Kadang-kadang gue pakai di 50.000 pun kuat sebenarnya sih. Terus presetnya di quality, profilnya di high ya kan. Ini kayak gini, videonya kayak gini. Oke, ini gua nggak bikin 32. Gua lebih entengin aja dikit ya kan. Sebenarnya bisa 32, kemarin gua lagi coba gitu. Terus nah, hasilnya nanti di video gua bakal puterin videonya. Ini kayak gini ya. Ini gua nggak bisa rubah karena gua sekarang lagi record ya guys. Oke. Dan sebenarnya bukan settingan di sininya guys. Bukan settingan di sini, bukan. Kalian itu harus settingan luar nih. Apaan settingan luar bang? Nih settingan luar. Nih kan, lu pencet Alt Control Del, ya kan. Oke, lu buka nih Text Manager. Nah ini kan ada OBS nih guys. Oke, lu klik. Terus ini lu klik kanan. Terus lu go to the tiles. Lu klik go to the tiles kan. Nah oke, kalau udah ada ini. Nah, lo klik lagi nih, OBS-nya nih ya. Karena gua satu OBS yang gua jalanin ya, OBS-nya satu gitu. Klik lagi, set priority. Nah, ini kan tadinya normal ini. Ini yang bikin nge-lag-nge-lag nih guys. Ini yang bikin nge-lag nih. Lu ganti ke high. Nah,
Kalau lu udah ganti ke high, gue jamin videonya nggak bakalan nge-lag-nge-lag lagi, guys. Oke? Okay? Nah, ini sih cara gue ya. Nah, gue dapat juga dari sharing-sharing dari temen gitu ya. Tapi temen gue nggak bisa. Gue searching, wah, sampai kepala gue buyang, guys. Akhirnya ketemulah inilah high settingannya. Nah, change priority. Udah. Oke, okay, setelah gue change kayak gini, gue close. Udah dong. Nah, videonya, sorry ini gue udah rekam duluan ya guys videonya ya. Oke, okay, gue kesini dulu, gue pindahin dulu ya OBS gue ke monitor ke monitor sebelahnya. Gue buka di monitor sebelahnya dan monitor sebelahnya gue akan buka videonya guys. Record. Nah, ini video gue record semalam. Bentar ya, kita fire in the hole. Headshot. Ini sudah enggak patah hati. Bentar. Salah kan tadi. Oh benar, berarti yang tadi ya. Video yang tadi. Wow. Nah, fire in the hole. Ini gua patah lagi. Di sini gua lancar banget. Double kill, triple kill. Jadi kalau kalian mau fire in the hole. Mau fire in the hole. Record. Fire in the hole. Gue mulai sekarang kayak gitu. Ini gua ngerekam buat gue sama, gua ngerekam yang lain juga kayak gitu. Tapi yang gua rekam ini dia lebih baik. Nah, oke okay guys, itu aja tips and tricks dari gua. Semoga apa namanya bisa ngebantu ya. Gua udah puyeng nih tuh. Gua kemana aja gua cari ya kan. Ceng klik malah gua nyari-nyari tuh gimana. Nah, akhirnya gua ketemu kayak gitu guys. Oke, okay, itu aja dari gua guys. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video gua karena gua masih baru jadi content creator. Mungkin ke depannya gua bakal lebih baik lagi dengan saran-saran kalian dan support kalian tentunya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, jangan lupa pokoknya dukung channel gua untuk terus berkembang ya guys ya. Karena gua butuh kalian juga untuk berkembang ke depan gitu kan. Jangan lupa pokoknya subscribe gratis, like gratis, jangan lupa. Oke, okay? Thank you guys. Bye. Easy go.